katanya biar ada trauma. Yang penting positif. Karena lemes-lemes. Angkat dulu bang, nak tutup saja nih, enggak pegang lemes. Angkat. Nggak sampai morong tarik. Waduh, lumayan guys. Kecung. Ya, seperti simba guys. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bakul Pancing bersama teman-teman yang selalu menemani. Gawan. Gawan pancing. Hari ini kita mau mancing di spot trik atau pengeboran Lampung Timur untuk yang pertama kali jadi perdana. Persiapannya lumayan banyak karena takutnya ada yang nggak kebawa, jadi kita bawa semua. Jambul. Lain saya. Pasti Arfi Engler. Kasih terbaik buat Anda. Ada teman kita di depan, ada abang saya juga di sana. Itu lagi nyiapin es. Doakan saja mudah-mudahan hasilnya terbaik. Oke, kita lanjutkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berangkat. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan dan sampai pulang kembali dan dapat hasil yang maksimal. Guys, akhirnya kita sampai setelah perjalanan lebih dari 4 jam karena tadi nyari umpan dulu pakai gurita. Kita sampai di spot pertama di samping pulau, pulau 2. Jadi pulaunya ada 2 di situ sama yang di sana. Mau coba apa dulu ya? Dasaran dulu kali. Coba dasaran dulu lah. Siapa? Weh, Mas Harto yang mengawali strike hari ini. Umpan apa, Mas? Udang hidup. Langsung sabar. Ikan krisi dong. Ya krisi. Krisi-krisian ya. Pemanasan. Mas pemanasan. Ayo, Bang. Gak disenggol blas cumi nih. Cumi gak. Kena bol. Jambul strike, jambul. Tak deketin dulu. Nah, kayak nek nganu udel. Tarik. Ayo, bol. Lah kok seru ana, Bre? Piye-piye? Tak gendani pembul. Ini mas bol. Pasar toyo. Kon pembul. Kalem pembul, kalem. Pokoknya ojo anu. Tapi lek lek mlebu karang pedot kok. Sing enggak apa-apa, sing enggak apa-apa. Sing penting ojo terlalu kendor banget rage. Wah, bayar. Bayar perjalanan jauh, guys. Gini, gini, gini. Oh my god. Us. Bayar jambul. Salam nih, tadi ini salam. Nah, ngono wae narik. Nah, kan wis reti selain kok sisi. Dari ini jangan di upgrade. Sama pun. Wah, iki. Sesa di upgrade. Iki. Tak golekne sing ukuran lumayan wuh. Cuma main ora iki. Udah, udah. Ya sih. Hah? Cumi main ora? Apa nih? Cum. Iki. Nah, iki sapa sodik? Nangis sodik iki. Siap, bos. Olahraga, Mbul, ben sehat. Jangan sampai lepas, Mbul. Rezeki anak istri lo, Mbul. Ini lepas deh, lemes deh. Penting enak setelah narik. Oh, sampai tepok karang.
kayak wong pinter kayak aku lek ngomongin bul. Allah Akbar, Masya Allah, tariannya. Enggak, aku ngamera we. Wis seneng aku ngamera ini. Suara apa, Pak? Suara. Kesel tak ganteni lek kesel. Lihat. Ndi, wis mulai cedek ya? Ndi toh, kok arep ketok? Oh, nang kono iki tak angkat dhisik iki pancingku. Pas ini yang bangkol. Terus. Sampai mau oh Simba ya Simba. Gede bol, gede masuk gudang bol. Bismillah keangkat. Alhamdulillah. Allah Akbar. Angkat bol. Angkat. Pegang sini bol. Pegang, angkat, awas lepas, tangan kanan, megang. Oke, aku mulai kerotong, tak berani mau disini. Iya, ini kok jadi foto. Aku gak melek lah, bul. Ngomong, biar kesan-kesannya. Oh, gila, Pulau Dua, mantap, untuk kaptennya juga, jos. Kira-kira berang kilo, Bi? Sekitar 5 kilo up. Masalah, kok ini lebih-lebih lah, Bi. Ya, kurang lebih lah 10 kilo ini. Masa enak? Ada. Enak. Ya wis, alhamdulillah. Wis, taruh. 10 kilo. Taruh piper, Bol. Aku tak main jigging lah. Aku randu. Mana Bapak? Mantap. Randu popper aku, Pak. Ini sore makan lagi. Wis. Videonya di patenin. Ora mungkin dek dhewe. Rawani dek lo jereh. Aku mau coba pakai jig. Pakai jig 60 gram guys. Ya. Dan kan ada sambaran cinta juga. Yang tiga sinyal Ardi. Tapi memang jambul rezekinya memang luar biasa lah ning banyu iki. Asli sial kepo nek njojo jambul tok. Iya, lewat kowe. Gak sing kedua lo ping telu lek nyambur kemu. Ya ini aturan yang dapat tadi. Aku coba main popper. Bismillahirrahmanirrahim. Aku kan topi. Artis track. Mantap. Di tombol rakyat tak press lho, Bul. Santai. Alam main.
awas neng karang. Gal, kayak mandek kok. Kayak mandek juga. Tapi sayat-sayat kayak mau peprek. Baru kena. Rego piro, Bray? Piro regane? 200 oleh ora? Enggak iki. 250 lah, 250. Pak, dibantu enggak mau sih, Pak? Bisa enggak? Sebelah kiri, geser sebelah kiri guys. Joran marahnya sebelah kiri. Jere kaptennya kontrol no. Nah. Terus, pompa terus, naik lemas. Aduh, aku malah kejual. Jalan ya. Bol, harap-harap cemas gue sultane pindah tangan ini. Panggah aku sih dadi kongkonan gel kopi tadi. Anggahan. Wah. Selesai. Tapi hasilnya padang kok gimbol? Gak ketok masalahnya. Kayak siluet doang.
arah kiwana soalnya nyerong rono ya. Yo, mudah-mudahan 15 kilo. Sesuai dorane. Nah, arti 15 kilo soalnya berai bol ngenamu 15 kilo tulisan. Karbon solid banget. Emang meteran. Rolas kilo ini kayaknya. Kayak hirung kita ya. Oh ini. Oh iya iya itu. Kelihatan tuh. Halo bocah. Pik ngono ta. Woi, ketok lho dawane, Bre. Semen sementara koyone sih ya bismillah wae kan kan. Mati. Jambul guys. Jambul. Jambul. Angkat mas. Bangun, ada orang. Bangun. Cekle sing mancing mas. Cekle sing mancing mas. Gimana perasaannya bang? Coba kesan. Mancing mania mantap. Gimana? Dua asik coy. Capek ya. Kira-kira berapa kilo? 15 kilo up. 15 up ya. Oke, mantap. Lanjut lagi nanti. Oke guys, akhirnya kita udah sampai di spot Rik Lampung Timur. Ini sudah jam 5 sore guys. Malam ini kita mau mancing di sini. Ada yang main popping, ada yang bottom fishing. Jamul udah mulai lempar.
popping. Yang lain lagi pada ibadah. Sini. Hampir sabar. Strike. Woi, jambul strike jambul. Oh. Sambar fry. Strike cash. Udang hidup cash. Re. Tak kenceng nih, guys. Aduh, malah nyelot ngelaman deh. Awas, jangan sampai sekarang. Lemas kayak San. Lapeh. Mana kailnya kecil lagi nih. Mudah-mudahan ketelan sih. Iya, ini tadi emang pikirku tadi kegedean kan di sana. Waduh, lumayan guys. Cuk. Ya, seperti simba guys. Terus guys. Ya mancing mah ya kayak gitu bol aku. Jangan disesalin. Biasa. Bebe. Omong no, keluh kesahmu bebe. Tolong kalian buat para lelaki jangan bermain seperti ini. Pokoknya ini semua tuh nggak enak. Gimana caranya narik? Nggak gitu bol. Buat laki-laki kendo jangan sekali-kali ini hasilnya nih pada mabok. Ombaknya lumayan gede guys malam ini. Tiga orang ini yang udah tepar arti jambul sama Abang Andi. Kita tunggu teduh dulu. Biasanya sih gak lama kata kaptennya, paling 1 jam. Nanti uncal lagi. Oke, lanjut lagi nanti. Halo guys, selamat pagi. Ini lanjutan dari mancing yang kemarin guys. Jadi semalam mancing di spot reef pengeboran, cuacanya ternyata nggak mendukung. Semalaman ombaknya gede, ikannya nggak makan, cuman sambaran di sore itu kita nunggu semalaman, nggak ada ikan, banyaknya cuman ikan kerang-kerang. Jadi kita lagi ke pulau lagi, mudah-mudahan dapat sambaran simba lagi. Kemarin dapat 2, mudah-mudahan kita berdoa saja dapat tambahan simba lagi 2 atau 3 lah. Oke, lanjut lagi nanti ya.